Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengetes pH air. Di sini ada air biasa. Oke, kita langsung cek pH. Di sini terbaca 7,9 untuk air biasa. Dan ini adalah air tugas ya. Air tugas ini air dari hasil dari processing mesin tugas. Di sini terbaca 9,7. pH 9,7 ya untuk air tugas. Dan kita akan mencobanya menggunakan betadin. Di sini kita akan aduk dengan betadin ya. Untuk mula kita meneteskan 5 tetes. Oke, untuk air tugas juga 5 tetes. Langsung kita aduk. Oke, di sini terlihat cukup jernih ya. Cukup jernih. Dan kita aduk untuk air tugas. Lebih jernih ya. Sedikit terlihat perbedaannya. Perbedaannya terlihat. Oke, kita akan meneteskan 5 tetes lagi ya. Dan untuk air tugas juga 5 tetes. Oke, langsung kita aduk. Di sini terlihat agak menguning. Air biasa ya, agak menguning. Dan kita aduk untuk air tugas. Wow, langsung jernih ya. Langsung bening. Sudah terlihat perbedaannya sangat jauh ya ini. Baiklah, kita akan mencobanya meneteskan lagi ya. 5 tetes. Berarti total semua 15 tetes betadin ya, 5 tetes betadin. Sudah kuning pekat ya, sudah warnanya pekat. Dan kita aduk untuk air tugas. Air tugas sedikit menguning ya, tapi cukup jernih juga jika dibandingkan yang air biasa.